Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, dan informatif berdasarkan sesosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini merupakan seorang entertainer. Ia tidak hanya aktris, tapi juga seorang penyanyi dan juga presenter. Ia terkenal dengan soundtrack dan film Heart di tahun 2006. Siapa ia? Berikut kita simak profil narasumber yang berhasil diimpun oleh tim Binus TV. Acha Septriasa dengan nama asli Jelita Septriasa lahir di Jakarta 1 September 1989 adalah seorang aktris dan penyanyi Indonesia. Dikutip dari Wikipedia, ia disebut sebagai aktris film Indonesia termahal saat ini. Honornya diperkirakan berkisar antara 50 hingga 280 juta rupiah per film. Acha yang berdarah Minangkabau ini mulai terjun ke dunia hiburan saat menjadi gadis sampul 2004. Pemilik tubuh 164 cm dan berat 46 kg ini terjun ke dunia akting lewat film Apa Artinya Cinta pada tahun 2005 yang tampil sebagai pemain pendukung Sandi Aulia. Acha menjadi terkenal saat main film Heart bersama Nirina Zubir dan Irwansyah. Tidak hanya main film, ia pun juga menjadi penyanyi lagu tema dalam film tersebut berduet dengan Irwansyah. Selama berkarir di dunia akting, ia pernah meraih penghargaan sebagai Leading Actress atau Aktris Terbaik WDFI Award pada tahun 2008 berkat aktingnya yang cemerlang dalam film Love. Selain itu, ia juga pernah menjadi nominator pemeran utama wanita terbaik dalam film Festival Indonesia 2007 lewat film Love is Cinta. Pada tahun 2008 menjadi titik balik karirnya yang dinobatkan sebagai Star of the Year oleh Meliana Guardians. Pada tahun 2012, ia terpilih sebagai pemeran wanita utama terbaik dalam ajang Piala Citra Festival Film Indonesia 2012 melalui aktingnya di film Tespek. Pada tahun 2007, ia menempati posisi keempat dalam daftar Highest Paid Actress dengan honor 180 juta per film. Lalu dalam film Love pada tahun 2008, ia diberitakan menerima honor sebesar 250 juta karena ia tampil sebagai pemeran utama di antara nama-nama besar seperti Luna Maya, Ozzy Badila, Laudia Cynthia Bella, dan Surya Saputra, Irwansyah, dan juga Wulan Guritno. Ia melanjutkan studi di Malaysia pada pertengahan 2009. Ia mengambil cuti karena ia tengah sibuk mempersiapkan album solonya dan sedang mengerjakan satu judul sinetron. Acha juga merupakan penggemar klub sepak bola asal Spanyol yakni Real Madrid. Itu tadi cuplikan profum narasumber kami, yaitu Acha Septriasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sosok, karena kami akan kembali dengan Acha Septriasa.